Makan snippet Fira berada di Dormani Hotel. Untuk selera Dormani, kita nak nangan menu-menu yang ada di Dormani Hotel untuk tahun-tahun. Jom! Okey, di situ Fira bersama dengan resident manager iaitu Tuan Peter dan juga chefnya Encik Ted. Nah, okey Encik Ted, boleh si kami tanyakan kita pasal menu sebab last year macam lain sikit menunya. So boleh si kita bezakan menu last year dengan this year. Menu last year banyak mix ke international pun menu. Bil this year orang fokus untuk local pun ingredient. Macam sayur, masak lemak, pendas buat cepaku. Keladi semua ya. So, specialty for this year is? Same lah, last year lah. Grill lamb. Okay, untuk resident manager kita, soalan saya adalah pasal package. Untuk penonton-penonton di luar sana ingin mengetahui package untuk selera Dormani. Okay, package kita ada untuk citizen, senior citizen. Yang ada RM28 plus. Ini RM38, and also for adult is RM58 untuk early bird, and untuk seterusnya is RM78. Itu package untuk voucher. Dan juga untuk booking macam ni untuk penonton-penonton kita booking, nak mengetahui pasal booking. Boleh booking online ataupun terus menelpon Hotel Dormani. Kita punya online booking. Okey, lokasi. Lokasi Dormani Hotel dekat dengan Masjid Negeri Sarawak. Yes, jadi untuk kita yang nak mencuba makanan-makanan untuk berbuka puasa, kita cobalah makan di selera Dormani. Fira dah ambil nasi tomato dan makan dengan ginger beef. Solo sambal. Untuk sambal yang nyaman, cukup rasa pedas. Saya cuba bubur pedas. Mana bubur pedasnya? Now kita nak try nyempun mi kolok. Banyak baginya. Mana? Lagi mi kolok yang lembut, supnya cun. Now kita nak try nyempun chicken wing. No, ada 4 get sauce kat luar tadi. Fira ambil yang mushroom pun sauce. Yang panggangnya cukup rap. So now Fira nak try nyapun kambing. Oh, asyik. Perapnya nyaman. Macam ada pedas-pedas sikit kok. Tapi nyaman. Gravy-nya, nang boleh tahan guys. So actually, dessert-nya banyak. Untuknya yang Fira sempat ambil. Siapa asyik suka dengan kuih kok. Memang dessert nasi lah manis silap ni senang-senang. Nang cun untuk kita yang berbuka puasa. Okay, makanan Fira dah habis. Jadi kita mau try makanan-makanan yang ada untuk Dormani Hotel for selera Dormani Ramadan Buffet. Kita boleh call tak silapnya, okay? Call dulu, okay? And then kita boleh reserve tempat tu, okay? Dan juga kita Fira nak ambil makan Fira yang dah habis tu. Kita jumpa di next episode.